Bantuan program 1 miliar 1 desa Samisade sudah digulirkan pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan program untuk membangun infrastruktur ini sudah mulai dikerjakan oleh seluruh desa yang mendapat bantuan tersebut. Salah satu desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, bantuan Samisade dialokasikan untuk membangun jalan lingkungan. Sementara pembangunan jalan tersebut di Kampung Cipare RT 3 RW 1 yang menghubungkan ke sejumlah kampung, saat ini pemerintah desa Tenjo terus memfokuskan diri untuk membangun infrastruktur di wilayahnya. Sekretaris Desa Tenjo Asep Riyandi mengatakan saat ini dirinya meninjau progres pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan Samisade di Kampung Cipare Desa Tenjo. Jalan yang saat ini dibangun merupakan berdampingan dengan komplek perumahan warga. Dirinya berharap program Samisade terus berjalan. Alhamdulillah hari ini pada hari Kamis kita melaksanakan launching Samisade untuk yang ketiga kalinya. Berarti 3 tahun dengan fokus ke infrastruktur betonisasi jalan yang ada di RW 02 dengan panjang 1.300, lebar 3 meter dan ketinggian 15 cm. Dan ada turap juga sekitar panjang kurang lebih di 60 meter. Lebih lanjut, program Samisade ini sangat membantu program pemerintah desa di Kabupaten Bogor. Sementara program Samisade ini menjadikan para kepala desa sebagai ikon Kabupaten Bogor membangun desa untuk masyarakat. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.